Kabar pernikahan antara Lesti Kejora dan Rizky Billar bukan info hoax semata, melainkan kabar tersebut benar adanya. Banyak yang mengatakan bahwa pasangan viral yang diberi nama Leslar ini akan melangsungkan pernikahan setelah Lebaran tahun ini. Segala persiapan pun sudah dipersiapkan oleh keduanya, mulai dari baju pengantin, surat undangan, saksi nikah, tempat acara, bahkan panitia dalam acara tersebut sudah mereka list namanya. Hal itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Fitri Karlina, selaku orang yang telah dianggap sebagai saudara oleh Lesti Kejora. Di hari nan bahagia ini, seperti biasanya, Lesti Kejora selalu melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya, guna untuk minta maaf terhadap kesalahan yang pernah dilakukannya, baik sengaja maupun tidak. Namun yang cukup mengagetkan, menurut info yang beredar, Rizky Billar juga ikut melakukannya. Hal itu bisa jadi benar adanya, mengingat Rizky Billar merupakan kekasih dari Lesti Kejora, dan keduanya akan segera menikah dalam waktu dekat ini. Selain dari itu, tadi malam Rizky Billar juga terciduk mendatangi kediaman rumah Lesti Kejora bersama dengan rombongannya. Selain untuk silaturahim, dalam suasana Lebaran, ternyata Rizky Billar juga terlihat tengah melakukan doa bersama dengan keluarga besar Lesti Kejora. Rizky Billar yang memakai baju biru tua dengan celana putih terlihat sedang berkumpul dengan keluarga Lesti. Tak hanya itu saja, dikabarkan ibunda dan ayah dari Rizky Billar juga turut hadir dalam acara tersebut. Momen indah tersebut diabadikan langsung oleh sepupu Lesti Kejora. Saat ini, video live tersebut beredar luas di media sosial, terutama di Instagram. Gak pakai lama, live video tersebut langsung diserbu oleh para netizen yang begitu penasaran dengan suasana yang terjadi di kediaman Lesti Kejora. Beragam komentar pun membanjiri live tersebut. Tak sedikit yang mendoakan semoga acara di kediaman rumah Lesti bisa berjalan lancar. Bukan rahasia lagi bahwa Lesti dan Rizky Billar akan melaksanakan pernikahan dalam waktu dekat ini. Banyak yang mengatakan pasangan yang dikenal dengan nama Leslar ini bakal melangsungkan acara nikahan sekitar beberapa minggu lagi. Hal tersebut juga dibenarkan oleh teman dekat dari Lesti dan Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.